semuanya. Video saya kali ini, saya mencoba mengunjungi Jemaat Pengharapan Kikiso, Klasis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan saya adalah saya ingin menunjukkan satu bakat saya yang terpendam, yaitu melukis. Hari ini saya akan berkesempatan untuk melukis di jemaat atau di dalam gereja Jemaat Pengharapan Kikiso. Ikuti terus video ini sampai pada kegiatan intinya. Mari kita masuk ke dalam. Sajian. Ya, kita telah berada di dalam ruangan gereja Jemaat Pengharapan Kikiso. Nah, teman-teman, tembok ini yang akan saya melukis. Saya menggores objek yang akan saya lukis adalah backgroundnya atau gambarnya telah ada di layar, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini temboknya, ukurannya kira-kira 12 meter panjang dan lebar 3,5 meter. Teman-teman terus stay di channel saya dan mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya baik teman-teman, langkah pertama kita adalah menyiapkan warna dasar pada tembok. Ini adalah proses campuran cat dan air, karena cat yang kita gunakan adalah cat air. Warna dasarnya adalah warna biru sesuai dengan warna langit. Ikuti terus videonya. Ya, baik teman-teman, kita masuk di dalam langkah pengecatan. Ini adalah proses pengecatan temboknya. Kita gunakan cat air biru gold. Dan kuasnya kita gunakan kuas roll ukuran kecil. Oke, baik teman-teman, tahap pertama pengecatan tembok atau warna dasar telah selesai, maka media lukis kita telah siap. Teman-teman terus stay dan ikuti video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, cat
warna putih yang telah kami campur sudah siap, menandakan bahwa kita akan mulai dengan goresan, dan saya yakin bahwa teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti dari awal goresan-goresan yang akan kami ataupun teknik-teknik melukis yang akan kami bagikan. Kami telah berada di penghujung video ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Kiranya konten yang dapat saya bagikan bermanfaat untuk kita sekalian.